Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jalur starter ya pada mobil Agya Ayla. Oke. Pertama kabel starternya di belakang sana. Kemudian di sini ini teman-teman larinya ke jalur sini. Jalur sini. Jalur soket kalau ini dicabut dia nggak bisa starter. Jadi cek jalurnya sini kalau ada masalah ya teman-teman. Seperti itu. Kemudian masuk ke dalam teman-teman. Masuk ke dalam kita lihat fuse ST ada di sini. Ya starter 7,5 ampere posisinya di sini. Ya fuse ST pojokan. Kemudian relay starternya di sini teman-teman. Nah kalau untuk jalur starternya dari depan itu larinya di sini teman-teman. Sini. Kabelnya ini soket paling atas, atas ini sebelah kanan arah abu-abu. Itu larinya ke belakang sana juga sama abu-abu. Jadi kalau teman-teman menganalisa jalurnya tadi itu dari depan dicek, relaynya dicek, kemudian shakernya dicek sama kabel sini seperti itu teman-teman ya. Itu aja penunjukan jalur starter pada Agya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.